Halo teman, balik lagi sama gue Chavian. Dan di video kali ini gue main game Full Metal Monster teman-teman. Oh ya, BTW ini game baru rilis 2 minggu atau 3 mingguan yang lalu teman-teman. So gue udah mainin sampai level 11 ya di sini, dan gue udah banyak dapet dinosaurus. Lumayan banyak. Ya, dan di sini cairan biru gue udah 3M. Itu banyak sih. Itu dikit-dikit, maksud gue dikit. Dan yang ini The Crystal ya, namanya apa sih anjir? The Crystal ya teman-teman. Dan The Crystal ini gue udah punya 900. Niat gue sih mau gue simpen aja sampai gue mau beli T-Rex ya. Gue mau beli T-Rex teman-teman. Dan oh iya, BTW di sini tuh gamenya sama kayak ini teman, sama kayak WWR itu loh. What robot apa nggak salah. Oke, gue jelasin di sini kenapa ada dinosaurus biru ini. Ada, kalau dinosaurus ini yang biru ini, belakangnya biru, dia pakai teman, dia ada pelindungnya, kayak semacam ada armor gitulah. Dan kalau yang kuning ini gue kurang tahu deh teman, karena di level 12 ke sana itu setiap yang kuning itu ada special weapon ya teman, tapi ini nggak ada anjir. Terlalu murah apa kali ya? Nggak tahu lah, mungkin sama ada armor ya, cuman nggak gitu tebal sih, gua nggak tahu deh. Dan sini gua juga punya Allosaurus teman, dan tadi gua baru dapetin si Iguanodon teman. Dan niat gua sih gua mau pakai si ini teman, gua pakai Spino, sama gua mau ngumpulin di kristal gua buat beli si T-Rex ya teman, Tyrannosaurus. Wow, gahar gak sih anjir. Ya oke lah teman, kenapa gua nggak beli yang ini ya, nggak penting aja gitu, males. Oke, langsung aja kita bertempur teman. So oke, kita di sini dapat map S ya teman. Map S ini agak ini sih, agak sempit tempatnya, apa emang semua ya. Oke, di sini gua mau coba pakai si Iguanodon teman. Oke, dia di sini punya skillnya ada apa itu ya? Kayak ngedash gitu. Oh, speed up. Oke. Speed up berarti larinya lemot anjir. Dan dia juga punya skill satu lagi, dua skill ya. Satu lagi apa sih? Stun kayaknya deh. Ya, kayaknya kayak stun orang gitu. Lama banget jalannya sih asli deh. Waduh anjay. Oke, di depan ada peperangan. Ada pertempuran. 2 lawan 1, tenang, gue bantu. Dan jadi sini ada fungsinya teman, masing-masing dinosaurus itu punya fungsi. Ada yang buat jaga, coba gue stun. Iya, dia ke stun dong. Iya, ada yang buat jaga, ada yang buat nyerang gitu teman, ada yang buat launcher dari jauh. Oke, gue kill 1. Oke, coba gue maju ke depan. Dan ini seharusnya untuk jaga sih, bukan untuk nyerang. Anjir, rame anjir. Wow, rame. Asli rame. Bener-bener gak kuat. Ada 1, 2, 3 teman. Tapi ada temen gue sih satu. Menang sih. Nice. Gue kill. Nice. Wah, ada yang nyamper. Bener-bener. 2 orang disamper. Gak bagus. Aturan gue stun aja ya. Woi, pindah. Waduh, dia pakai Allosaurus loh. Mati sih. Fix mati nih. Iya kan, bener kan? Mati. Aduh anjir, kepencet teman-teman. Aduh, gua mau pakai Allo padahal. Oke lah, enggak apa-apa lah. Ini juga udah lumayan sih. Attack-nya udah sakit. Dan ya menang. Untunglah. Oke teman-teman, ini sepertinya DC teman-teman. Kita coba lihat dulu DC nggak ya? Ya, iya kan? Semenjak update ya teman-teman, update tadi siang itu, ini jadi sering-sering terputus. Gua nggak tahu kenapa sih teman-teman. Ya mudah-mudahan aja kedepannya bagus. Kita berpikirnya mungkin banyak yang main, apa servernya down kan juga bisa kan.
Ya udahlah, semoga updatean selanjutnya itu jadi lebih bagus aja sih, nggak sering DC kayak gini. Padahal sinyal gue stabil kok, dan FOP gue juga belum habis. Dan kalau pakai WiFi pun sama, teman-teman. Sering-sering DC kayak gitu. Kalau mau pertempuran sering DC kayak gitu. Gue nggak tahu sih kenapa. Dan wah, ini keren juga sih. Oke lah, kita tempur dulu, kita tempur lagi ya. Lihat kan, pas mau pertempuran doang, anjrit. Ya oke lah, ini yang ketiga kalinya teman-teman gua login, dan kayaknya sih sudah stabil sih kayaknya. Oke lah, langsung aja gua bertempur daripada ntar DC lagi dan gua kehilangan the crystal gua, teman-teman. Akhirnya gua nggak dapet. Oke, gua di sini pakai Allosaurus, teman-teman. Lu lihat upgradean gue ya. Ini senjatanya udah gue upgrade full level 4 semua, teman-teman. Dan si Allosaurusnya udah gue upgrade juga ke level 4. Jadinya ya lu lihat aja lah. Oke, mereka di depan semua, kita langsung maju aja. Oke, di depan ada satu. Di sini gue belum nemu dinosaurus yang spesial ya, yang full armor gitu, belum nemu gue. Oh, ini pakai apa ya? Iguanodon ya? Oh iya. Anjir. Eh, itu ada tuh. Kok dideketin gitu, teman-teman? Dia bakal ngegigit tuh. Kayak auto sendiri gitu, teman-teman. Auto ngegigit. Rame banget anjir. Rame parah. Yah, kan. Kenapa anjir, dino gua melayang, cok, bangsat. Wah, anjir. Eh, gua di tengah anjir. Eh, cabut. Aduh anjrit. Untung si Alonor sih tebel darahnya loh. Jadinya enggak mati dong. Nice. Op. Wow, sama. Kita lawan Allosaurus juga, teman. Auto kalah sih dia. Sih. Gua ngekill. Gua kill banyak sih ini. Coba tadi enggak DC kayak gitu anjir, enggak melayang. Hah, kampret lah. Oke, di dalam ada satu dinosaurus yang bisa terbang ya, burung. Burung ngapain di dalam kayak gitu? Enggak bisa keluar dia, cok. Enggak bisa keluar dia. Gak bisa keluar, otomatis fix mati kan gua yang ngekill. bodoh dia. Aduh, gak bakal bisa coba di dalam dia itu. Dia mainnya jarak jauh, harusnya di atas jauh itu. Dan kalau senjata gua ini kan jaraknya itu 200 ya, 250 kalau gak salah. Dia jarak segini tuh kena, kita jaga jarak aja sama dia. Gila sih. Ini tim gua barbar sih. Parah anjir, disamperin dong ke markasnya. Oke, satu suar lagi, teman. Oh iya, di sini ada dua cara, teman, buat menangin game ya. Yang satu ngambil suar terus sampai waktunya habis, yang satu lagi kill semua player ya, teman-teman. Jadi kalian sih harus ambil sedikit suar sih, ambil suar 2 atau 3 dulu. Nanti kalau misalnya kalian gak ambil suara sama sekali lagi, ambil suara sama sekali maksudnya, gak ambil suara sama sekali lagi enak-enak perang gitu kan, atau kalah kan nyesek gitu, teman-teman. Karena kita menang. Oke, dan di sini gue ada dua pilihan. Di sebelah kiri ada 12 big crystal aja, sama sebelah kanan ada dapat 6 big crystal sama uang tuh yang cairan biru itu, 123.000 sama XP-nya 100. Oke lah, jadi double gitu, teman-teman. Oke, kita harus nonton iklan dulu ya. Iklannya juga agak lama sih. Oke, lihat sih, jadi double, teman-teman. Jadi kita dapat 12 the crystal sama 200 XP. Ini tergantung sih, tergantung kalian kill banyak apa mana sih. Ini gua kan kerusakan gua nomor 1, teman-teman. Ajay. Oke.
sip, untung aja nggak nge-lag. Dan oke lah teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa kalian bertanya di kolom komentar di bawah teman-teman. Dan semoga untuk kedepannya game ini jadi lebih baik. Gak suka DC-DC, gak suka terputus-terputus sendiri padahal jaringan kalian bagus, wifi kalian bagus, kayak gitu lah teman-teman. Dan juga gue udah, kalau mau main game ini, gue udah naro linknya di deskripsi ya teman-teman. Cek di deskripsi, biasakan cek deskripsi, biasakan. Dan semoga kalian suka dengan review game kali ini. Dan oke, gue mau ngasih tahu satu lagi teman-teman. Di sini kalau misalkan kalian punya 4 dinosaurus, terus kalian hanya punya 2 penumpang, berarti kalian hanya bisa pakai 2 dinosaurus. Jadi setiap dinosaurus yang kalian pakai itu masing-masing harus pakai penumpang, teman. Kalau dinosaurus kalian mati, terus penumpangnya berkurang, teman. Jadi kalian harus sesuaikan minimal ya 3 penunggang lah, penunggang maksudnya, teman-teman. Oke, sampai sekian dari gue. Bye.